Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul, kemudian masih lagi setia kat channel ni. Thank you so much. Okay, hari ini aku nak share kepada korang tentang pelamin malam ni, waktu malam. Okay, so aku tak pergi lagi ke rumah pengantin tu. So dia buat majlis waktu malam. Sebenarnya dia gabungan untuk akikah untuk anak dia. Sebenarnya pengantin dah lama dah kahwin sebenarnya. So aku tak tahu pelamin dia macam mana. So kita akan pergi ke rumah dia selepas ni. Dan nak tengok pelamin macam mana, jom kita pergi ke rumah dia. Dan lepas ni aku tunjukkan serba sedikit macam mana shoot malam ni. Okay, so jom, let's go. Right. Okay, kita akan tengok waktu malam ni. Ha, pelamin dia, dia bawa, orang kata bawa garas lah. Garas kereta, tapi so far okay. So inilah pelamin dia. Ada macam gangguan sebab dia ada macam kat tepi ni. And then ceiling tak ada masalah. Oh, memang cantik putih. Dan dia punya sekeliling ni pun memang terbaik gila background dia. Korang tengok dekat bahagian belakang ni, dia tutup dari tepi belakang ke tepi belah kanan ni. Ha. So memang cantik lah, cumanya ada angin kan. Ha, sebab luar, so selalu terbuka lah area-area yang kat sini ni. Tapi tu tak ada masalah lah. Okay, yang penting ceiling ni mesti warna putih. Okay, so kalau kita tengok dekat pelamin ni, korang boleh tengok kiri dan kanan, ada lampu. Lampu ni pula dia warna dia macam warna kuning, lebih kurang dengan warna background dia. So memang nice sebabnya dia akan memancar dan dia akan tambahkan lighting cahaya yang dekat bahagian bawah ni. Okay, so yang menjadi persoalan adalah macam mana aku set up lighting kan. So macam biasa aku akan letakkan spotlight aku kiri dan kanan menggunakan off flash camera. So dari segi angle macam biasa aku akan pantau ke atas dan pergi ke subjek kat tengah tu. Sama juga yang belah sini. Okay, dia pantau ke atas dan akan pantau ke tengah pelamin. Macam biasa, so far memang senang. Cumanya hari ni adalah istimewa sikit, iaitu kita ada buat macam akikah. So baby akan duduk kat situ. Tapi tak ada pun. Okay, mari kita tengok kat bahagian luar. Kalau dekat luar ni, macam ni lah keadaan bahagian nama rumah dia. Dengan lampu jalan yang agak sama-sama. So aku kena shoot. So nak guna flash ke, available light ke, aku tak pasti lagi. So korang nak tahu macam mana gambar, korang tengok lepas ni lah. Okay, so dekat sini aku menggunakan body Nikon D750 dengan lens 24-70mm f2.8. So aku menggunakan off flash camera lah. Okay, so macam biasa. So ni je, the whole day memang aku pakai lens ni lah. Okay, and then aku ada tambahan sikit, iaitu reflector yang aku baru beli ni. Korang boleh tengok dekat description yang aku dah beli. Memang nice. Ini sangat membantu. Okay, gambar yang aku tunjukkan ni adalah gambar yang aku shoot lah waktu malam dekat bahagian dalam rumah. So ini aku menggunakan flash on body, menggunakan reflector yang aku tunjukkan tadi. Dan yang ni aku menggunakan available light. Okay, dekat pelamin ni, inilah dia punya output. Memang agak nice. Dia punya setting pun tak banyak beza. Lebih kurang sama je, korang pergi ke mana ke apa, setting yang sama. So dapatlah lighting yang agak sama. So apa lagi, korang rasa macam mana off flash camera ni? Okay guys, so macam mana tadi korang dah tengok belum? So itulah output-output aku untuk waktu malam. Okay, dengan keadaan pelamin yang agak kuning sikit, tapi tak ada masalah, korang just adjust je white balance. Okay, white balance dekat body kamera korang. Okay, lepas tu menggunakan flash, aku menggunakan off flash camera juga hari ni. And then power dia lebih kurang 1.8 ke 1.16, macam tu aku dah lupa juga tadi. And then setting untuk kamera aku dah share tadi dekat setiap gambar. And then untuk dekat pelamin aku pakai off flash camera. Tapi bila dekat kemah ataupun luar macam outdoor sikit lah kan, luar daripada pelamin tu, aku menggunakan off flash camera. Sorry, bukan off flash camera tapi flash on body lah macam tu. Okay, flash on body tapi aku menggunakan reflector. Okay, so bila ada reflector tu, dia function dia macam bagi lighting tu lagi senang untuk pantul dan banyak lah. Okay, so lebih baik menggunakan reflector tu. Okay, so aku dah gunakan, memang terbaik. Kalau korang rasa nak beli reflector tu, korang just click je link dekat bawah, dekat description aku ada bagi link tu. Okay, so aku rasa itu saja yang aku nak share kepada hari ini. And see you guys in next video. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe punya button dekat bawah tu. And kalau korang nak tanya apa-apa,
komen je kat bawah-bawah tu. Okay, so see you guys in next video. Aku Azrul daripada Kaisen Share. Aku penat sebenarnya. Okay guys, so see you guys in next video. Aku Azrul daripada Kaisen Share. Bye.